kekuatan. Peringati hari ulang tahun kedua, Kartini Perindo menggelar syukuran dan potong tumpeng di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Sebagai organisasi sayap partai, Kartini Perindo semakin solid untuk membangun struktur kepengurusan di seluruh Indonesia dan menghadirkan program-program unggulan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo juga turut hadir untuk memberikan dorongan semangat dan arahan politiknya. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang kedua bagi Kartini Perindo. Berjuanglah terus. Dan seperti pesan saya tadi, bahwa Kartini Perindo menjadi sumber kaderisasi dari partai untuk calon-calon legislatif maupun eksekutif. Karena dengan memiliki kader-kader yang baik di Kartini Perindo, saya yakin sekali akan banyak calon-calon legislatif ataupun eksekutif nantinya yang berasal dari Partai Perindo. Dan juga yang saya sampaikan, yang kedua adalah Kartini Perindo agar terus melakukan kegiatan yang terkait dengan masyarakat, khususnya yang bersentuhan dengan masyarakat menengah bawah, dan punyailah ciri khas program tertentu, sehingga masyarakat akan mengenal dan menjadi top of mind. Oh, kalau kegiatan ini adalah kegiatannya Kartini Perindo. Di hari yang ulang tahun yang kedua ini, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita tahu bahwa perjuangan kami untuk bersama-sama dengan Partai Perindo tentunya tidak sia-sia. Kembangkan setiap potensi-potensi yang ada. Jangan kita pernah lelah untuk berjuang, untuk lakukan yang terbaik untuk Indonesia, dan untuk selalu menjaga citra Indonesia, citra perempuan Indonesia. Selain acara syukuran, Kartini Perindo juga menggelar rangkaian kegiatan, di antaranya konsolidasi dan pendidikan politik, serta bakti sosial. Ya, saya harapannya makin banyak perempuan yang peduli ya dengan dunia politik dan mau terjun ke politik, mau belajar dan mau kontribusi ikut dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang pro perempuan. Kartini Perindo siap bekerja keras memenuhi 30% kuota keterwakilan suara perempuan dan menjadi pendamping Partai Perindo dalam memenangkan pemilu tahun 2019. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.